lo fura a pelo. Ni dia tua semua kan. Guys, kita nak menuju ke apa tu, ke museum. Museum macam mana tercetusnya lava tu. So, sejarah-sejarah sejarah-sejarah lava Merapi ni. Museum Merapi. Ha, so okey. Bentuk rumah sebelum. So kiranya ya, ni rumah sebelum erupsi. Okey. Oh, cantik rumah dia. Besar. Wah, besar. Tengok tu guys, rumah sebelum erupsi. Erupsi maksudnya meletus eh? Ya. Okey. So wih, cantik tu, macam rumah zaman moden. Okey. Ini ini bentuk itu yang itu, yang atapnya sudah diganti seng. Okey. So alright. So welcome to the first stop. So ni kira yang terbakar ni rumah macam ni lah. Ya. Ini kan satu rumah. Satu rumah. Okey. Itu dapurnya. Ni rumah ni siapa yang duduk sebelum ni? Sebelum erupsi tu. Warga biasa, turan yang punya ini doktor hewan. Doktor hewan. Orang ni lah, orang macam macam kampung kayu dah. Ya. Tapi kalau orang sini rumahnya itu kan pakai tiang kayak gini. Kayu. Okey. Tulang lembu yang ditemukan tertimbun. Kalau tak tertimbun sudah dibakar. Oh, okey. Ketemu terus dirangkai dibikin museum. Ni memang jumpa lah ke ya, ke memang orang cakap apa? Ya. Memang asli ya. Asli. Okey. So, kalau tak dibakar ni ribuan kerangka lembu. Ni kira tempat ni ada orang cakap apa? Ada orang lembu, bela lembu lah. Memang kampung ada ni. Okey. Tengok guys, macam mana keadaan bila selepas erupsi meletus lava tu dekat Merapi. Masya Allah. Kalau erupsi pertama tanggal 26 Oktober. Okey. Kalau hancurnya kampung itu 5 November. Oh. Jadi dari 26 Oktober sampai 5 November kan hampir 10 hari. Oke. Okay. Tapi tak erupsi pertama tak langsung sampai sini asapnya. Ya, ini 2010 saja. Oh, ni asap dia sampai Jogja ya, bukan? Iya. Okey. Ini adalah beberapa yang ini pas Merapi erupsi itu seperti ini, nampak seperti ini. Jadi ini asap panas. Asap panas. Ini apa beza asap ni, asap ni, ni? Kalau ini kan pas mengalir lava. Okey. Kalau asapnya sama seperti ini. Ini yang paling panas, yang sama ya. Ini. Oh. Sebetulnya ini kan seperti ini. Tapi nampak malam ini belum keluar asapnya, ini sudah keluar. Ini kalau keluar ni macam visit apa, turis tadi datang kan? Tadi ditutup. Tutup. Okay. Karena kalau misalnya erupsinya besar kan takutnya nanti kena asapnya. Kalau lavanya ada jalurnya, tapi kalau asap itu kan mengikuti arah angin. Okay. Wah, teruknya 2010. Ya, ini yang orang mati tu eh? Ya, sebagian dia juga. Masya Allah. Tragedies. Tapi yang terkena rumah ni memang ada cakap apa? Memang ada orang ke tinggal sini? Ke memang rumah ni kosong selepas erupsi berlaku? Ya, setelah erupsi kalau sini
Pindah semua, dipindah sama kerajaan. Oh, oke. Okay. Dikasih tanah sama rumah di sana. Oke. Okay. Tapi sini. Tapi sekarang 1-2 sudah mulai ada orang yang balik ke hunian lama. Rumah lama. Oke. Okay. Ini habis ini peralatan dapur. Hmm. Ini dapur. Oh, ini dapur. Ya. Orang kampung tunggunya pakai batu. Oke. Okay. Oh ini batu dia? Ya. Jadi yang okay. Buat bakar kayu. Ini yang terkena lava semuanya. Ya, kena asapnya. Kita kena asap. Ini ada dispenser. Dispenser itu? Ni air kuih-kuih. Air minum. Okey. Yang ni Mas cakap yang ada cair tu. Ya. Guys, tengok ni. Ini yang sekali sama masuk lava gini. Iya. Ini apa peti ais eh? Plastik. Kalau di sana nanti ada macam gelas gini, bisa kayak gini. Ini kan gelas. Masyaallah. Ini gelas ni terjadi pada lava tu. Iya. Ini cuma kena asapnya aja. Kena asap dia. Iya. Ini ruang apa? Masih sama. Okey, di dapur nanti ya. Ini tak rumah. Ini kalau orang kampung ini tempat air. Kira telaga dah. Ya. Okey. Kalau yang lebih dulu lagi ada yang dari tanah itu yang besar. Di bawah tanahnya. Ya. Bandar besi. Ini macam gelas seperti ini. Yang gelas kaca. Okey. Ya. Lalu ini orang yang Indonesia namanya Indonesia Jawa, toplas, tempat makan kecil. Toplas. Dari kaca, ya. Macam pinggan macam mau cakap pinggan kecil lah. Ya. Okey. Guys, ini juga. Ini apa? Shilling ke? Uang receh. Ditinggal dah. Iya. Ni guys gelas yang cair. Yang cair yang makan asap. Ini alatnya Pak Dokter juga masih ketemu. Ni dalamnya ada apa? Itu abu yang masih asli. Di abu. Dalam aja segitu tebalnya apalagi yang di luar kan lebih tebal. Ni bawahnya. Ya. Kalau bawah nampak ini abu atap, asli. Kayunya udah terbakar semua. Udah hitam. Okey. Ini dalamnya? Ini ada gamelan karena di sini ada kesenian tradisional wayang. Wayang. Ini wayang kulit. Ya. Ini barang-barang doktor punya kan. Ya. Itu kan wayang kulit itu asli karena kalau ini kan dari kulit lembu jadi tak mudah terbakar. Ini guys, TV TV dia ini. Yang dicairkan dengan asap lava ni. So asap lava ni kalau kau nak tahu memang panas. Paling panas asap dia berapa darjah Celsius eh? Ya kalau yang masih di atas ya mungkin bisa ribuan ya. Ribuan, ya. Sangat panas tuh. Ya, diperkirakan aja yang sampai sini itu paling enggak ya sudah 800. Sampai sini dah 800 eh? Ya. Apalagi yang masih dekat lavanya. Padahal itu cuma tanah kelewatan lava, dia akan keluar asap. Okey. So guys, kalau kau nak tahu memang sangat panas 800 darjah Celsius. Sangat guys, panas. Tahu, guys, itu mobile gatal kaca. Gatal kaca. Ni kau mesti tahu. Ada karakter. Ini dalam Mobile Legend. Mobile Legend kalau kau nak tahu. Kau pun tahu gatal kaca. So hero. So itu saja kot yang ada dalam dekat rumah ni. So kita akan pergi ke tempat seterusnya. So tempat terakhir kita nak mandi. Kita nak mandi sungai. Kali Kuning. So kita akan basah. So jom kita pergi ke tempat terakhir kita.